Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik yang dikasih sekalian, saya Syed Muhammad Jamaluddin daripada Pusat Motivasi Bentara Amal dalam saluran kelas online diskusi intensif UPKK bagi tahun 2021. Jadi adik-adik, insyaAllah hari ini dalam video ini adik-adik akan diperkenalkan, akan dijelaskan berkenaan dengan pengenalan UPKK, dan secara khususnya untuk hari ini kita akan berkenalan dengan lebih lanjut salah satu daripada subjek dalam UPKK, iaitu lisan Al-Quran. Jadi untuk mendapatkan 8A UPKK, adik-adik, anak-anak pelajar calon UPKK tahun 2021 perlu menguasai subjek ini dengan baik dan mendapat A. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan apakah itu UPKK. UPKK adalah singkatan bagi ujian penilaian kelas KAFA. KAFA adalah kelas agama dan fardu ain yang telah lama berada di Malaysia atau usaha kerajaan Malaysia memastikan anak-anak Islam di mana-mana sekolah mendapat pendidikan kelas agama dan fardu ain, dibimbing tentang agama Islam dan fardu ain sejak daripada sekolah rendah. Dan untuk menguji kefahaman terhadap kelas agama dan fardu ain ini, maka diwujudkan ujian UPKK. Kalau tak silap start pada tahun 1993 atau 1994 bermula ujian ini secara rasmi dan serentak di seluruh Malaysia. Dan kualiti pelaksanaan ujian ini semakin meningkat baik sehinggalah ke tahun sekitar tahun 1990-an, 1998 atau 1999. Akhirnya pelaksanaan kelas UPKK ini, ujiannya, pelaksanaan ujian UPKK menjadi peperiksaan awam Malaysia sebelum UPSR. Jadi sebelum murid-murid berkenalan dengan UPSR, murid-murid akan menempuhi zaman peperiksaan UPKK. Jadi dia adalah peperiksaan awam Malaysia pertama bagi kamu semua. Jadi kalau selepas ni tiada UPSR, katalah tak ada UPSR, maka sebelum berjumpa dengan peperiksaan di peringkat sekolah menengah, anak-anak pelajar akan menghadapi peperiksaan awam Malaysia yang pertama dengan UPKK. Apakah tujuan UPKK? Dia sebagai satu bukti anak-anak telah memahami apa sahaja yang dipelajari tentang Islam sejak daripada tahun 1 sekurang-kurangnya sehinggalah ke tahun 5. Dan secara tak langsung juga, UPKK ini juga merupakan sokongan kepada temuduga untuk masuk ke sekolah menengah, khususnya sekolah menengah kebangsaan agama, SMKA atau SBPI, Ma'ahad, Madrasah Ulul Albab dan seumpamanya. Dan untuk mendapat 8A UPKK, anak-anak perlu sedar dan perlu tahu bahawa dia terdiri daripada gabungan ujian lisan 3 subjek dan ujian bertulis bagi 5 subjek. Jadi semua tu menjadikannya 8A. Jadi untuk ujian lisan, anak-anak perlu target 3A. Ujian lisan adalah PCHI, Penghayatan Cara Hidup Islam, Amali Solat, iaitu merangkumi bacaan dalam solat dan juga pergerakan solat. Seterusnya, yang kita akan bincangkan dengan lebih mendalam hari ini adalah lisan Al-Quran yang mengandungi dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 70 markah, kertas 2 30 markah. Dan pelaksanaan bagi kesemua ujian lisan ini bermula daripada bulan Februari sehingga 26 September 2021. Sehingga 26 September ni adalah anggaran yang saya letak berdasarkan tahun-tahun sebelum ini. Dan untuk makluman juga, ujian lisan ini dinilai oleh guru sendiri, guru di sekolah masing-masing, guru KAFA atau guru kelas tahun 5 yang akan menilai murid-murid calon-calon UPKK. Jadi penilaian ini dia ada, dia punya format dia, ada sistem dan caranya. Guru-guru tersebut tidak boleh sesuka hati meletakkan markah. Mereka akan pastikan kamu layak mendapat markah tersebut. Jadi berusahalah sedaya upaya supaya dapat keputusan yang terbaik. Kamu pun gembira dapat A, guru-guru pun seronok memberi A kepada kamu. InsyaAllah kita akan perincikan lagi bagaimana kaedah atau cara A bagi subjek lisan Al-Quran ini ditetapkan oleh guru-guru. Okay, seterusnya ujian bertulis UPKK, kalau ikut tahun-tahun sebelum ini, kemungkinan besar tahun ini ujian UPKK akan berlangsung seawal-awalnya pada 27 September tahun ini.
Jadi ini adalah gambaran jadual sekiranya apa berlangsung pada tahun ini paling awal mengikut kebiasaannya pada 27 September. Dan dia ada 6 kertas ulum syariah telah menggabungkan subjek akidah dan ibadah. Sirah, jawi dan khat, adab 1 dan adab 2 dijalankan dalam 2 kertas berbeza tetapi markah akan digabungkan. Seterusnya yang terakhir adalah bahasa Arab Lughatul Quran. Okey, seterusnya kita akan terus pergi kepada pengenalan kertas bagi subjek lisan Al-Quran. Untuk makluman, penilaian bagi lisan Al-Quran ini akan dijalankan 2 minggu sebelum kertas UPKK. 2 minggu sebelum 27 September sebagai contoh. 2 minggu itu akan dijalankan ujian penilaian kelas kafa. Guru-guru akan menerima set soalan dalam sampul yang tertutup, sampul rasmi dan rahsia. Hanya boleh dibuka pada tempoh 2 minggu sebelum UPKK berlangsung. Dan dalam tempoh 2 minggu tersebut, ujian ini perlu dijalankan. Dan ujian ini, dalam kertas 1, markah 70 tetapi soalan hanya 2. Jadi bayangkan, 1 soalan 35 markah. Jadi apakah ujian 1 bagi kertas 1 bagi lisan Al-Quran? Dia adalah ujian tadarus dan tilawah. Maksudnya adalah ujian bagi bacaan. Hanya perlu baca sahaja. Jadi kita cuba tengok macam mana isinya. Okay, ini sebagai contoh, di sebelah kanan set 1, di sebelah 2 set 10. Kebiasaannya dalam satu buku soalan mengandungi 10 set. Jadi setiap murid akan diberi soalan-soalan ini, set ini secara undian atau secara rawak oleh guru-guru. Jadi kamu hanya perlu berada di depan pemeriksa. Kamu akan membaca ayat-ayat ini. Membaca dengan melihat. Tak perlu hafal. Lihat sahaja kertas soalan ataupun kadang-kadang ada guru-guru yang ingin membantu murid-murid menjawab dengan baik, mereka akan terus bukakan daripada Al-Quran supaya murid-murid tidak kekok baca daripada Al-Quran. Jadi yang penting, soalan ditanya mengikut set. Satu soalan ada 35 markah, dua soalan 70 markah. Jadi soalan ni seperti contoh set 1 adalah daripada ayat 74 hingga 78. Baca apa yang tertulis. Baca di depan guru, baca dengan baik dan bertenang, jangan gelabah, jangan kelangkabut. Baca dengan teliti sehingga tidak ada kesilapan yang berlaku. Lagi kurang kesilapan di sudut tajwid, sebutan dan lancar bacaannya, insyaAllah markah akan semakin tinggi. Kalau perasan, bagi soalan 1 adalah diambil daripada surah-surah di awal Quran, manakala bagi soalan 2 diambil daripada surah-surah yang bermula daripada belakang Al-Quran. Begitu juga bagi set 10 di sebelah kiri, soalan yang pertama diambil daripada awal-awal surah-surah yang berada di awal Al-Quran, manakala surah yang kedua, ayat yang kedua, soalan kedua diambil daripada surah-surah yang di belakang, di juzuk yang belakang. Biasanya juzuk 29, 30 ataupun mungkin juzuk 28, 27, 28 sehingga ke 30. Jadi ini antara gambaran awal berkenaan soalan. Jadi bagaimana nak skor dapatkan markah yang tinggi 60 ke 70 markah bagi kertas 1? Yang pertama, markah diberi berdasarkan kelancaran bacaan. Baca dengan lancar, tajwid yang betul, yang tepat dan makhraj yang betul, insyaAllah semakin tinggi markah. Bagaimana nak dapatkan bacaan yang lancar? Maka bacalah Al-Quran setiap hari. Jadikan rutin bacaan Al-Quran setiap hari. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Baca 2 muka surat sekurang-kurangnya setiap hari ataupun yang terbaik 5 muka surat setiap hari supaya mulut kita sentiasa lancar dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang paling penting, yang ketiga yang perlu Ustaz pesan, ialah pastikan mengaji dengan guru. Sama ada guru itu adalah mak, ayah, abang, kakak ataupun ustaz, ustazah di kampung, di surau. Yang penting sekurang-kurangnya 3 kali seminggu perlu mengaji. Untuk UPKK, ini adalah perkara paling penting. Jadi harap kerjasama daripada ibu bapa dapat memastikan anak-anak belajar mengaji. Supaya dengan belajar mengaji tadi, perkara-perkara yang disebut di atas, kelancaran bacaan, tajwid dan makhraj berjaya dibaiki dan ditingkatkan kualitinya. InsyaAllah markah akan dapat. Jadi kita akan sambung pada video berikutnya untuk kertas 2 lisan Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.